bro? Sungainya surut ya. Jadi hujan itu udah seminggu yang lalu, jadi ini surut aja. Dangkal ini paling semeter aja dalamnya nih. Ya semoga kita dapat keberuntungan. Ya, kita mancing, mancing terus. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Perdana Mancing. Hari ini kita mancing lagi dan spotnya ini jauh ya. Jadi ini kita ngelewatin ladangnya teman saya itu yang lagi penebangan tuh. Dan tadi tak lihat ada Pak Babin tadi di sono tuh. Kita masuknya sekitar 1 kiloan ya ke hutannya ya. Jadi tadi Pak Babin lagi ngecek-ngecek di sana. Oke, hari ini saya bawa 2 joran. Satunya serep karena ini surut. Kita pakai coba satu dulu, nanti kalau memang potensi kita pakai dua. Saya bawa umpan fermentasi, ini joran karbon solid dan real daido. Target kita sembarang ya ini kalau surut ini, tapi kita kalau umpannya khusus baung sama anu ya hampala ya. Oke ya, buat teman-teman tetap tonton terus video Perdana Mancing, support terus channel Perdana Mancing dengan like, comment, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke spotnya. Dalam mancing, mancing terus. 1 meter aja ini dalam. Tunggu aja bro, kalau ada rezeki kita ya panda ini. Oke bro, ada bro, ada 1, 2, 3 strike. Oh strike kecil bro. Wah bawang putih ini, tapi kecil ya bawang putih. Oke, bawang putih kecil kita rilis. Oke. Mantap tarikannya bro, nyut 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 nyut. Oke bro, satu lumayan bro. Sambil tak testing dari itu lumayan bro ini. Oke bro, jadi banyak surut ini, banyak apa namanya, banyak hampalan nyambarin daun. Jadi sambil tak casting. Mantap bro. Babon. Kalau ada yang beranggapan ini kecil, tapi kalau di sungainya kami ini, itu segini ini udah babon. Beda, mungkin beda sungai agak besar dikit. Memang saya ada itu siapa itu YouTuber siapa itu mancing ya, kalau di sungainya agak besar dia bawang kuningnya bisa 1 kilo 2 kilo lah. Kalau di sini ini paling yang besar itu 5 on sampai 1 kilo itu udah lumayan itu. Jadi nggak bisa disam. Udah susah ya. Nyambarin daun. Mantap bro. Ini gini ini udah ukuran size lumayan dan mancing mancing tuh sambil saya casting. Mana kah tempat persembunyian babon baung. Oke bro,
Serbu, besar bro, besar ternyata di sana. Wabun, besar bro. Besar bro. Wabun, ternyata babon bro. Babon di bawah kayu tuh. Saya lempar babon. Ini katanya orang-orang tuh kalau surut nggak ada ikannya, pada sembunyi. Katanya kalau kamu kalau mau mancing bau banjir atau malam katanya. Tak pikir sambil jalan-jalan nih. Sementara ini kan kita kadang nggak bisa mastiin hujan sama-sama banjir apa enggak. Lumayan bro, jos. Dan mancing terus, mantap. Sip. Tunggu dulu. Saya sambil casting di sebelah sana ini pakai ini. Oke bro, mantap. Babon, surut ini semingguan paling gak hujan. Aduh, tuh kalau banjir naik semeter di situ, naik setengah gitu. Nah ini kalau banjir penuh ini bro, bisa 4 meter, 5 meter dalamnya. Kalau kayak gini ini paling 1 meter lebih dalam. Mantap. Lumayan lah. Oh, sudah mancing terus. Lanjut. Aduh. Umpan lewat. Stop bro. Bon. Mantap. Open bro. Jos. Sip. Tuh. Kalau nggak dipatahin dulu bahaya nih bro. Jos, surut ini, ya, dan mancing terus. Kita tunggu bro. Cuci tangan dulu. Tunggu. Stop bro. Nyangkut. Muter di kayu dia. Kita biarin aja dulu. Biasanya keluar dia. Oke, kita pindah sini dulu sedikit. Biar saya ada standnya. Oke bro, kita coba kesana dulu.
Tuh, agak susah. Mantap ya, dan mancing. Mancing terus. Sebelah sana, bro. Oke, tunggu, bro. Banyaknya hampala di sana, bro. Oke, strike bro. Mantap. Josh. Ya bro. Karena mancing terus. Tunggu bro. Oke bro, start bro. Lepas bro, putus di situ. Putus. Aduh, lamanya putus, tapi alhamdulillahnya di kubangan. Aduh, gila. Oke, udah mancing terus. Oke teman-teman, mungkin petualangan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sungainya surut agak lama. Ini saya nanti rencananya pulang mau casting ya. Soalnya ada yang kemarin minta tolong carikan apa namanya ikan haruan ya, ikan gabus. Jadi ini saya lebih awal ya baliknya. Tapi alhamdulillah poin kita lumayan. Ya, oke buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Perdana Mancing. Support terus channel Perdana Mancing dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, kita langsung nanti pulang, terus di tengah-tengah jalan nanti kita singgah casting. Oke, sampai ketemu di video Perdana Mancing berikutnya. Semoga terhibur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Mancing, mancing terus.